pedang kayu harum, jilid 50. Baiklah, Tan Hun Bue, aku akan membebaskan engkau, namun dengan syarat bahwa engkau harus suka menjadi sekutu kami. Kelak engkau membujuk gurumu untuk bekerja sama dengan kami pula, dan yang terpenting sekarang ini, engkau harus mentaati semua perintahku. Bagaimana, sanggupkah? Betapa cemas dan khawatir hati Biao Weng menyaksikan keadaan sucinya itu, apalagi ketika melihat sucinya mengangguk. Perasaan cemas ini bercampur rasa marah sekali. Dia tahu bahwa Hun Wei e memang menderita penyakit jiwa, akan tetapi selama ini dia merasa yakin bahwa di balik kegilaan Hun Wei e terdapat watak yang gagah perkasa dan tidak mengenal takut. Kenapa sekarang Hun Wee e berubah seperti itu dan tunduk kepada Cui Im? Juga, walaupun gila, Hun Wee e biasanya cerdik sekali. Kenapa sekarang tetap menuduh Keng Hang sebagai pemerkosanya, sedangkan tadi begitu yakin bahwa Lian Chi Senjin Jin bekas Tosu Kun Lun Pai itulah pelakunya? Suci! Jangan mendengarkan bujukan iblis itu Biao Weng berseru memperingatkan Hun Wee. Akan tetapi Hun Wei menoleh dan melotot kepadanya. Jangan turut campur. Aku tidak sudi mendengar omonganmu, perempuan tak tahu malu. Biao Weng terkejut setengah mati. Belum pernah sucinya ini, waras atau sedang kumat, bersikap seperti ini kepadanya. Padahal ketika tadi melotot kepadanya dia melihat bahwa pandang mata sucinya itu tidak seperti kalau sedang kumat. Cui Im tertawa, kemudian bertanya kepada Hun Wee. -e. Dia menyebutmu Suci? Hai hai hik, alangkah lucunya. Sebetulnya, akulah Sucinya. Apakah dia? Ah, apakah dia menjadi murid Godi Taiwan? Hun Wei -e mengangguk. Dia baru saja menjadi murid Subo. Akan tetapi mulai sekarang aku tidak sudi mengakuinya sebagai Sumoli lagi. Dia curang, tak bermalu dan palsu. Cui Im tersenyum girang. Mengapa? Dia tahu bahwa Keng Hang sudah memperkosaku dan tadinya kami hendak menangkap Keng Hang lalu memaksa pemuda itu menjadi suamiku. Tapi setelah berhasil menangkap Keng Hang, hem, dia ingin memilikinya sendiri. Hi hai hai Cui Im tertawa senang dan sekali tangannya bergerak, maka bebaslah Hun Wei. Sejenak gadis ini mengurut-urut kedua lengannya, Kemudian dengan beringas dia segera menghampiri Keng Hong sambil berkata, Ku bunuh engkau, Tia Keng Hong. Hun Wei tahan cuyin membentak hingga Hun Wei menghentikan langkahnya lalu menoleh. Dengar baik-baik. Engkau sudah berjanji akan mentaati perintahku, bukan? Nah, perintah pertama engkau tidak boleh membunuh Keng Hong. Akan tetapi dia, dia. Engkau tak boleh mengganggunya tanpa seizin dariku mengerti? Bila sudah tiba saatnya aku harus membunuhnya, biarlah ku serahkan tugas itu kepadamu. Mengerti? Dengan muka kecewa sekali Hun Wee mengangguk, kemudian berdiri di dekat Cui In sambil menundukkan muka seperti orang melamun. Cui In menepuk-nepuk pundaknya dan berkata, mulai sekarang engkau menjadi pembantuku yang setia, Hun Wee. Hun Bue e hanya mengangguk-angguk dan semua ini dipandang oleh Biao Weng dengan hati panas. Akan tetapi bagaimana dia akan dapat menyalahkan sucinya yang memang tidak waras pikirannya itu? Ia hanya dapat menghela nafas panjang. Sesudah Hun Bue e berubah menjadi seperti itu, tentu saja kini menjadi semakin sukar lagi bagi mereka untuk meloloskan diri. Berkurang sudah seorang tenaga yang sangat kuat. Dalam keputusasaan ini, tak terasa lagi Biao Leng mengering ke arah Kenghang dan betapa heran hatinya melihat Kenghang yang menyandarkan tubuhnya yang lemas itu ke tiang di mana dia terikat, juga memandangnya dan tersenyum. Pandang mata pemuda itu kepadanya seolah-olah menggantikan kata-kata yang menghibur yang minta kepadanya agar tidak putus asa. Tawanan yang kini tinggal empat orang itu lalu dibawa pergi dan dijebloskan ke dalam kamar-kamar tahanan yang amat kuat dan terpisah. Kamar tahanan itu terbuat daripada dinding batu dan pintu serta jendelanya diberi jeruji besi yang amat kuat. Empat orang muda-mudi yang ditahan ini masing-masing tenggelam dalam lamunannya sendiri. Chong San sangat khawatir akan keselamatan kawan-kawannya, terutama sekalian Chu. Ia harus mengakui bahwa baru satu kali ini dia jatuh cinta, yaitu kepada Yan Chu. Ia tidak khawatir akan keselamatan dirinya sendiri. Sebagai seorang pemuda gemblengan murid ketua Xiao Lim Pai, tentu saja dia memiliki tenaga dan ilmu simpanan dan bila dia menghendaki, dengan pengerahan tenaga sakti, dia akan mampu mematahkan belenggu dan membebaskan diri. Akan tetapi, tadi dia melihat tanda isyarat dari pandang Keng Kenghang, dan dia dapat menangkap apa kehendak Kenghang dengan isyarat itu. Memang benar kalau dia nekat memberontak, hal ini akan membahayakan keselamatan mereka berlima, yang kini hanya tinggal berempat karena wanita gila itu berpihak kepada musuh. Pihak musuh terlalu kuat dan terlalu banyak. Dia harus menanti saat yang baik mencari kesempatan agar dengan sekali memberontak saja dapat membebaskan mereka semua. Tentunya Keng Hang juga berpendapat demikian, pikir Chong San yang duduk termenung bersandar dinding di dalam kamar tahanannya yang sempit. Benarkah pendapat Keng Hang seperti pikiran murid Xiao Ling Pei ini? Hanya sebagian saja demikian. Sebetulnya, banyak hal yang menyebabkan Keng Hang mandah dan diam saja dijadikan tawanan. Dengan ilmu kepandaiannya yang tinggi, kalau dia mau tentu saja dia pada kesempatan pertama sudah dapat menyelamatkan dirinya. Sungguh pun belum tentu dia akan dapat menyelamatkan empat orang temannya. Akan tetapi Keng Hang tidak mau melakukan hal itu. Pertama kali, ketika mereka semua tertawan dan dia sendiri telah dibelenggu Biao Weng, dia sengaja diam saja untuk sekedar mencoba Biao Weng akan tetapi tentu saja setiap saat dia siap untuk melindungi teman-temannya apabila terancam keselamatannya. Tapi ketika melihat bahwa Chloe Im hanya menawan mereka, dia pun diam saja, pura-pura tidak berdaya. Kini, Keng Hang masih belum turun tangan, pertama karena usahanya pertama kali gagal dan kedua di samping melihat kokoh kuatnya penjagaan benteng itu serta banyaknya tokoh-tokoh yang berilmu tinggi, juga dia harus mengingat akan pusaka-pusaka yang kini kembali terampas oleh Cui Im. Terutama sekali pusaka-pusaka yang harus ia kembalikan kepada partai-partai besar yang memilikinya. Kalau kali ini dia sampai gagal merampas, tentu kelak akan sukar sekali baginya untuk merampas kembali sebab Cui Im tentu akan lebih berhati-hati. Biao Weng juga melamun di dalam kamar tahanannya. Hatinya masih penuh penasaran melihat sikap Hun Wei. Tak diduganya sama sekali bahwa sucinya itu ternyata adalah seorang yang rendah budi, yang begitu saja menyerah kepada musuh dan mengorbankan teman-temannya, Terutama sekali mengorbankan dia, semuanya benarkah bahwa Hun We'e berbuat seperti itu karena iri hati dan cemburu kepadanya? Karena diakini kembali menyatakan cinta kasihnya kepada Keng Hong, dan gadis ini pun mulai meneliti perasaannya sendiri. Tadinya dia memang benci kepada Keng Hong, tidak saja karena sikap Keng Hong yang lalu. Akan tetapi kini ditambah lagi cerita Hun Wee bahwa pemuda itu memperkosanya. Setelah bertemu dengan Keng Hang, kemudian melihat betapa Keng Hang menyatakan penyesalannya atas sikapnya yang dulu terhadap dirinya, bahkan Keng Hang juga telah menyerah dan rela untuk ditawan atau dibunuhnya sekalipun, apalagi ketika mendengar ucapan Chong San lalu melihat sikap Hun Wee dan Lian Chi Sen Jin yang membongkar perkosaan itu, rasa bencinya semakin membuyar dan timbulah kembali cinta kasihnya terhadap Keng Hang yang memang tak pernah padam. Dia mencinta Keng Hang, hal ini terjadi semenjak dahulu. Akan tetapi Hun Wei, yang katanya telah diperkosa oleh Keng Hang, apakah juga mencinta Keng Hang dan cemburu kepadanya? Akan tetapi jika benar demikian, mengapa Hun Wei kini hendak membunuh Keng Hang? Benar-benar dia menjadi bingung. Apakah Hun Bwe eh, kumat gilanya? Akan tetapi sinar matanya tidak liar seperti biasanya kalau kumat. Yan Chu juga termenung. Gadis ini merasa menyesal sekali kepada Biao Weng yang dia anggap menjadi gara-gara sampai mereka tertawan. Akan tetapi ia pun merasa menyesal pada kenghang kenapa Su Hengnya begitu tolol untuk mengorbankan diri demi cintanya kepada Biao Weng yang tak dapat menghargai cinta orang itu dan dia teringat akan sikap Chong San kepadanya. Pemuda murid Xiao Lim Pai itu cinta kepadanya. Akan tetapi dia, ah, sukarlah untuk menjawabnya. Hatinya masih belum dapat melenyapkan perasaan mesranya terhadap Keng Hong, walaupun dia sendiri tidak berani mengatakan apakah dia sesungguhnya mencinta Keng Hong. Sampai saat itu pun Yan Chu masih mencari-cari arti cinta dan belum dapat menemukannya. Akan tetapi, dia tidak putus asa, juga tidak takut. Selama nyawa masih dikandung badan, dia tidak akan kehabisan akal dan harapan. Pasti akan muncul saat dan kesempatan bagi salah seorang di antara mereka untuk meloloskan diri, lalu menolong teman-temannya. Dia sendiri pun akan mencari kesempatan itu. Apabila mungkin, malam nanti melepaskan ikatannya dan berusaha keluar dari kamar tahanan itu. Atau kalau tidak berhasil, dia akan menanti sampai penjaga mengantarkan makanan Mungkin dia akan dapat merobohkan penjaga Kalau saja Geng Hang tidak begitu lemah terhadap cinta kasihnya yang amat mendalam kepada Biao Weng Ia percaya penuh bahwa dengan kelihayannya, suhengnya itu akan dapat menolong mereka semua Sementara itu, Cui Im, Pat Jiu Ong Pak San Kwe dan semua tokoh yang berada di benteng itu mengadakan perundingan. Cui Ying yang dianggap sebagai paling lihai dan paling cerdik di antara mereka, memimpin perundingan. Mereka sudah mengirim metu-metu dan kurir untuk menyelidiki keadaan kota raja, juga menyelidiki pertemuan para tokoh Kang Ong di puncak Tai Hang San, dan telah mengiring utusan untuk menghubungi kepala suku bangsa Mongol dan Manchu yang berada di luar tembok besar di daerah utara Mereka itu memutuskan untuk menanti kembalinya para penyedlidik sekalian menanti datangnya utusan Mongol dan Manchu yang mereka undang Tan Hun benar-benar diberi kebebasan Ia mendapatkan sebuah kamar yang cukup indah dan dia tidak diganggu sama sekali Akan tetapi Cui Im adalah seorang cerdik dia memang ingin mempergunakan gadis gila itu untuk menarik Gobi Tai bersekutu, akan tetapi diam dia ia pun selalu menyuruh orang memperhatikan dan menjaga gadis ini. Akan tetapi dalam beberapa hari itu Hun Bwe kelihatan baik-baik saja, bahkan dia mulai mendekati Lian Chi Seng Jin. Hal ini diketahui baik oleh Cui Im dan dia diam-diam tertawa. Lebih baik kalian si senjin didekatkan kembali dengan gadis yang sudah diperkosanya itu. Dia tahu betapa Lian Chi Seng Jin masih tergila-gila padanya dan sering suka menggodanya dengan celaan-celaan dan tuntutan-tuntutan agar dia suka memikirkan lamarannya. Kalau Hun Wee e bisa menghiburnya, tentu godaan bekas Tosu itu akan berkurang. Malam itu rembulan bersinar penuh. Lian Chi keluar dari pondoknya dengan muka merah. Baru saja dia kembali cecok dengan Su Hengnya, Sianti Seng Jin. Su Hengnya itu sudah beberapa kali mengajaknya agar kembali saja ke Funiusan, di mana mereka berdua sedang membangun serta mengembangkan partai yang mereka bentuk sesudah mereka tidak mendapat angin di Kunlunpai. Pai. Su Heng, kenapa mesti tergesa-gesa? Bukankah kita membutuhkan bantuan Chui Im untuk membalas sakit hati kita terhadap Kunlun Pai? Pula, kalau kita berhasil menghancurkan Kunlun Pai, mana bisa nama kita bersih daripada noda setelah kita berdua diusir dari sana? Tentu Dunia Kango akan mencemoohkan nama partai Funilsan yang akan kita kembangkan demikian dia membantah ajakan Suhengnya. Tapi aku merasa ragu-ragu, Sute mereka itu, ahaha, bagaimana kita sudah terperosok begini rendah sehingga bersekutu dengan kaum sesat sianti senjin berkata sambil menarik nafas berulang-ulang dan keningnya berkerut. Aku pun tidak suka, akan tetapi kita terpaksa, Suheng. Sudahlah, kita sudah terlanjur basah, lebih baik terjun sama sekali dengan kata-kata itu, Lian Chi Seng meninggalkan suhengnya dan keluar untuk mencari hawa sejuk agar mendinginkan hati dan pikirannya yang panas. Di bawah sinar bulan purnama itu, teringat dia akan wajah-wajah cantik. Ia menengadah, memandang bulan purnama dan bekas tosu Kun yang gagal menguasai nafsunya sendiri itu menghela nafas. Bulan yang bundar itu seakan-akan berubah menjadi wajah Cui Im yang tersenyum kepadanya tidak ada harapan, pikirnya. Wanita cantik itu terlalu angkuh. Kemudian bulan itu membayangkan wajah Hun Bwee, dan kembali dia menghela nafas. Gadis itu cantik juga dan kalau dia teringat akan peristiwa dahulu pada saat dia berhasil merenggut kehormatan gadis itu, timbul pula gairahnya. Kalau saja dia bisa mendapatkan Hun Bwee untuk mencinakan nafsunya yang liar bergelora, akan puaslah hatinya. Sayang bahwa gadis itu agaknya telah berubah ingatannya. Tapi sekarang kelihatan telah waras dan dengan pakaiannya yang merah dan ketat, sungguh tak kalah menariknya oleh Cui Im yang jauh lebih tua. Sungguh pun kelihatan masih cantik, akan tetapi dia dapat menduga bahwa usia Ang Butek BHE Cui Im sudah mendekati 30 tahun, sedangkan Hun Bwe e tentu baru 20 tahun lebih. Long Hyong Suara halus ini menyadarkan Lian Chi Senjin dari lamunan dan ketika dia menengok, dia melihat Hun E berdiri sambil tersenyum manis dengan pandang mata begitu indah, seperti sinar bulan purnama sendiri. Pertama-tama dia amat kaget dan siap menghadapi wanita ini kalau hendak mengamuk, akan tetapi melihat senyum dan pandang mata itu, dia pun merasa lega. No, Nona, engkau di sini? Hun Wee tersenyum, senyum yang amat manis dalam pandang mata Lian Chi Seng Jin, karena disertai bayangan malu-malu kucing. Long Hyong, kenapa engkau agaknya selalu menjauhkan diri dariku? Apakah, apakah Long Hyong termasuk golongan pria yang berwatak habis manis sepah dibuang? Berubah wajah Lian Chi Seng Jin, menjadi pucat lalu berubah merah, matanya terbelalak. Tadinya dia menyangka bahwa gadis ini benar-benar menjatuhkan tuduhan perkosaan itu kepada Keng Hong, akan tetapi pertanyaan ini berarti lain? Apa, apa maksudmu, Nona? Kembali Hun Wee tersenyum malu-malu dan mengerling. Long Hiong, bukankah aku sudah membersihkan nama baikmu dan menjatuhkan noda kepada Cia Keng Hong yang kubenci? Apakah kau masih tidak mengerti apa yang kumaksudkan? Marilah kita bicara di taman sana, Long Hiong. Sungguh tak menyenangkan dan amat memalukan bagiku bila ada telinga lain yang mendengarnya, kata gadis itu perlahan-lahan. Timbul kecurigaan di hati Lian Chi Seng Jin. Katakan dulu mengapa kau lakukan itu, baru aku percaya, katanya terus terang. Hun Wee menarik napas panjang dan menoleh ke kanan-kiri, kemudian melangkah maju mendekat dan berbisik lirih. Lon Hiong, aku adalah putri tunggal Tan Piawosu. Ayah dan ibuku mendendam sakit hati kepada Shin Jiuk Yamong dan aku telah bersumpah akan membalasnya. Karena ayah dan ibuku mati akibat perbuatan Shin Jiuk maka aku harus membalas kepadanya namun karena dia pun sudah tidak ada, maka satu-satunya jalan hanya membalas dendam kepada muridnya. Lian Chi Seng mengangguk-angguk. Dia mengenal Tan Piao Su dan sudah mendengar pula bahwa Piao Su itu adalah salah seorang di antara musuh-musuh Shinjiu Piamong "Lalu bagaimana? Aku, eh haha, aku telah menjadi istri Long Hiong dan hal itu amat membahagiakan hati." Hem, sungguhkah jantung bekas tokoh Pai yang usianya telah setengah abad kurang sedikit ini berdebar? Perlu apa aku bohong? Mengapa Long Hiong dahulu itu meninggalkan aku begitu saja? Padahal aku, aku mencari-carimu, maka aku menimpakan noda itu kepada Keng Hong. Tapi, tapi mengapa engkau mengancamku ketika murid Xiao Lim Pai itu membuka rahasia itu? Aih, Long Hiong mengapa tidak tahu akan wanita? Tentu saja aku malu di depan begitu banyak orang dan, sudahlah, Mari kita berbicara di taman sana sambil menikmati cahaya bulan dan membicarakan masa depan kita. Ataukah Long Hiong benar-benar berwatak habis manis sepah dibuang? Sejenak mereka saling berpandangan di bawah sinar bulan yang terang. Lian Chi Senjin memandang dengan pandang mata penuh selidik, namun setelah dia mudirahi tentu saja penyelidikannya percuma sehingga makin lama makin menipis sinar menyelidik, Terganti seluruhnya oleh sinar mata mesra dan haus, maka akhirnya hanya sepasang mata yang indah, mulut yang manis menggairahkan saja yang nampak olehnya. Adapun Tan Hun Wei memandang bekas tokoh Kun Lun Pai itu dengan mata dikerling, tajam memikat, mulut agak terbuka sehingga di balik sepasang bibir merah basah tampak deretan gigi putih mengkilap dan ujung lidah merah mengintai genit. Walaupun kini hatinya sudah yakin bahwa gadis ini benar-benar jatuh cinta kepadanya karena peristiwa dahulu itu, mulut Lian Seng Senji masih bertanya, 'Nona, mana bisa aku percaya begitu saja? Aku sudah tua, engkau masih begini muda, segar, dan cantik.' Jelita, 'Ah, mengapa engkau berkata demikian?' Long Hiong? aku adalah seorang wanita dari keluarga baik-baik setelah... Setelah menjadi milikmu, bagaimana aku tak mencintamu? Engkau telah memiliki diriku berarti telah memiliki jiwa ragaku. Hun Wee menundukkan muka dan kelihatan malu-malu kucing sehingga sikap ini makin membetot jantung Lian Ci Seng Jin. Tapi, tapi, hatiku belum yakin. tak Hun Wee tiba-tiba melangkah maju. Lian Chi Seng Jin terkejut dan sudah siap menangkis. Akan tetapi kedua tangan Hun E bergerak mesra sekali merangkul leher Lian Chi Seng Jin, kedua lengan yang berkulit halus putih itu seperti dua ekor ular merayap melingkari leher, menarik leher itu sehingga Lian Chi Seng Jin terpaksa menundukkan muka. Muka mereka perlahan saling mendekati, dua pasang mata bertemu pandang, semakin dekat, semakin dekat hingga laki-laki itu merasa napas halus Hun E menyapu pipinya mencium keharuman yang memabukkan dan masih saja Hun menariknya sehingga akhirnya mulut mereka bertemu dalam sebuah ciuman yang sebelumnya hanya pernah dialami Lian Chi Seng Jin di dalam alam mimpi. Hampir pingsan Lian Chi Seng Jin dibuatnya. Sepasang matanya terbelalak dan sejenak dia tidak percaya akan pengalamannya, namun dam dia menikmati permainan perasaan yang amat luar biasa. Betapa sepasang bibir yang lembut, hangat dan basah mengecup-ngecupnya. Betapa gigi yang putih-putih menggigit gemas. Betapa lidah kecil merah itu. Liang Seng Senjin semenjak mudanya menjadi Tosu. Seperti juga segala macam agama di dunia ini, agama Tsu juga merupakan agama yang amat baik, amat suci dan merupakan pelajaran bagi manusia supaya tidak menghambakan diri kepada nafsu dan kenikmatan duniawi kalau toh ada seorang beragama yang melakukan penyelewengan, hal ini bukan sekali-kali salahnya agama itu sendiri, melainkan kesalahan si orang yang lemah batinnya sehingga menyeleweng daripada ajaran agamanya. Agamanya sendiri tetap suci, tetap bersih, namun manusia juga tetap manusia, makhluk yang selemah lemahnya. Semenjak mudanya, sudah banyak lian Chi Senjin digembleng dengan pelajaran-pelajaran agama tuh. Namun karena batinnya lemah, dia tidak mampu menanggulangi amukan nafsu-nafsu dirinya sendiri, terutama sekali nafsu birahi. Sekarang pertahanannya yang umpama sebuah tanggul telah bocor, mana kuat menahan nafsu yang membanjir akibat dibangkitkan oleh Hunde-e. Segala pertahanannya hancur berantakan dan dia pun tenggelam dalam lautan nafsunya sendiri. Geraman seperti suara seekor beruang keluar dari kerongkongan dan dia membalas ciuman Hun Wee dengan kasar penuh nafsu, memeluk tubuh wanita itu yang seakan hendak ditelannya bulat-bulat pada saat itu juga. Hun Wee memegang lengan Lian Chi Senjin yang menggerayangi pakaiannya sambil berbisik, Lian Chi Koko, jangan, jangan di sini, oh. Lian Chi Senjin merasa seolah-olah terapung di langit ketujuh mendengar sebutan Koko ini. Dua lengannya memeluk dan sambil tertawa seperti orang mabuk, dia menggendong tubuh kekasihnya itu dan membawanya lari ke dalam taman di mana terdapat banyak pohon-pohon sehingga mereka akan terlindung dalam kegelapan bayangan pohon. Semenjak manusia tercipta, nafsu wirahi merupakan nafsu yang paling kuat, dan jika nafsu ini telah mencengkeram diri manusia, maka si manusia lupa akan segala hal, kehilangan kewaspadaannya, dan seluruhnya menjadi permainan nafsu. Dapat dilihat dalam catatan sejarah, betapa banyaknya kaisar-kaisar yang jatuh karena diperhamba oleh nafsu wirahi orang-orang gagah runtuh karena wanita, dan orang-orang yang hendak menyucikan diri tergoda oleh nafsu yang merupakan godaan terkuat. Nafsu birahi merupakan anugerah alamiah yang memperindah cinta kasih antara pria dan wanita, mendorong manusia untuk berkembang biak dan sudahlah menjadi hukum alam. Namun apabila nafsu birahi tidak dikekang dan sudah mencengkeram diri manusia yang telah menciptakan hukum-hukum kesusilaan, maka, segala tangan, segala pantangan akan dilanggar di luar kesadarannya. Dalam cengkeraman nafsu birahinya yang memuncak, Lian Chi Senjin lupa bahwa wanita cantik yang kini dipeluknya dan diletakkan dengan mesranya di atas rumput tebal, dalam taman itu adalah seorang wanita yang mempunyai ilmu kepandaian luar biasa, jauh lebih tinggi tingkatnya daripada dia sendiri lupa bahwa dia pernah melakukan perbuatan keji dan terkutuk terhadap gadis ini. Dalam keadaan telanjang bulat, bagaikan seekor binatang buas, dia menubruk gadis yang dianggapnya kekasihnya itu dan gerengnya dahsyat keluar dari kerongkongannya. Akan tetapi gerengan dahsyat ini berubah menjadi pekik kaget yang tertahan. Untuk terkejut pun dia tidak sempat lagi karena tahu-tahu tubuhnya telah menjadi lemas. Tertotok oleh dua ujung jari Hun Wee yang amat lihai, tubuh Mianci Senjin tergelimpang tak berdaya di atas rumput dan hanya matanya yang memandang betapa gadis dengan tubuh yang bagaikan terselaput emas di bawah sinar bulan purnama itu kini tidak tampak lagi oleh Chi Seng Senjin, karena seolah-olah gadis itu telah berubah menjadi setan yang amat menyeramkan baginya. Hai, hai, hik! Hun Wei merenggut pakaiannya dan tidak tergesa-gesa mengenakan pakaiannya menutupi tubuhnya yang telanjang di depan pandang mata Lian Chi Seng bagaikan orang yang sedang bersolek dan memikat. Setelah semua pakaian dikenakannya, dia menyanggul kembali rambutnya yang tadi terlepas dalam pergumulan mesranya dengan Lian Chi Seng Jin. Lian Chi Seng maklum bahwa dia telah terjebak, Maklum akan bahaya maut mengancam dirinya. Cepat dia membuka mulut hendak menjerit agar dapat menarik perhatian kawan-kawannya. Tetapi secepat kilat Hun Wei menampar mulutnya, lalu mencengkeram mulut itu dengan tangan kiri adapun tangan kanannya menyambar pakaian Lian Chi Sen Jin yang tergeletak berceceran di situ. Celana bekas tokoh Kun Lun Pai itu kini disumbatkan ke dalam mulut sampai hampir memenuhi kerongkongan. Hai hai hi. Lian Chi Seng Jin, ataukah Lian Chi To Jin? Enak benar ya dulu kau memperkosa aku? Hai hai hi. Sekarang tiba saatnya engkau menerima hukumanku. Lian Chi Seng Jin hanya membelalakan dua matanya dengan penuh rasa ngeri dan seram, kemudian saking takutnya, air keluar dari atas dan bawah. Ia terkencing-kencing saking takutnya, dan air matanya mengalir turun, Pandang matanya minta dikasihani bagai mata seekor lembu yang sudah ditelikung akan disembelih. Akan tetapi tentu saja keadaannya ini bukan menimbulkan rasa iba di hati Bu E, bahkan menambah kemarahan gadis yang gilanya sudah kumat lagi itu. Singgah sinar hitam berkelebat ketika Heksin Kiam dicabut. Apa mu dulu yang harus dihukum? Hai hai hik hik mengelebatkan pedangnya di depan hidung Lian Ci Seng Jin. Mula mula tanganmu, ya. Tanganmu mencengkeramku, merenggut lepas pakaianku, membelai ku. Benar, tanganmu yang lebih dulu kurang ajar. Sinar hitam berkelebat dan andai kata mulut Lian Ci Seng Jin tidak disumbat, tentulah dia akan melolong-lolong saking nyerinya. Satu demi satu jari-jari tangannya dibabat buntung oleh sinar pedang hitam, tinggal setengah jari saja. Dapat dibayangkan betapa nyerinya, kiut miut rasanya, pedih perih seperti jarum-jarum ditusukan ke ulu hatinya. Hebatnya, gadis itu kini menari-nari di depan Lian Chi Seng Jin. Menari-nari sambil tertawa terkekeh-kekeh kegirangan seperti seorang anak kecil bermain main. Bagus, bagus. Hai hai hik hik, kini tanganmu tidak dapat menggerayangi tubuh wanita lagi. sekarang apamu tiba-tiba hunwee berhenti menari, menengadah dan mengerutkan kening, mengingat-ingat. dahulu ketika dia diperkosa, dia berada dalam keadaan pingsan, atau setengah pingsan sehingga dia hanya ingat secara remang-remang saja. hem, engkau menciumku, hidungmu menciumi seluruh tubuhku. Kemudian mulutmu yang bau bangkai itu menggigit bibirku dan leherku. Kembali sinar hitam berkelebat dua kali seperti kilat menyambar dan ujung hidung Lianci Senjin terbabat putus disusul dengan kedua bibirnya. Tentu saja wajah yang mulutnya tersumbat itu tampak buruk, mengerikan sekali. Tampak dua buah lubang hidungnya yang sudah kehilangan bukit hidung, dan giginya yang besar besar kuning tampak pula setelah sepasang bibir penutupnya robek. Lian Chi Senjin memejamkan matanya, dahinya berkerut-kerut saking nyeri yang hampir tak tertahankan lagi. Darah membasahi tubuh dan lehernya, darah dari kedua tangan dan dari mukanya. Pada waktu dia membuka mata lagi, sepasang biji matanya berputar-putar liar penuh ketakutan. Hai hai hai, engkau makin buruk saja, menjijikan. Orang macam engkau ini hendak menjadi kekasihku? Hehehe. He he. Sekarang giliran bagian tubuhmu yang paling mencijikan harus dibuang. Pedang berkelebat dan Lian Chi Senjin memejamkan mata, maklum bahwa maut akan datang merenggut nyawanya. Akan tetapi pedang tidak jadi dibacokan dan Hun Wee tertawa-tawa. Ahaha, nanti dulu, hai hai hik hik. Keenakan engkau kalau mati sekarang. Engkau pun telah menyiksaku dan sampai kini aku masih hidup? hu 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 gadis itu menangis. Lian Chi Seng Jin makin mengkirik ngeri. Tiba-tiba Hun Bwe E tertawa lagi. Ha ha he Benar. Matamu itu, ah, kalau saja matamu bukan yang kau pakai sekarang ini, belum tentu kau akan melakukan perkosaan kepadaku. Matamu itu macu keranjang, maka lebih baik dibuang saja dua kali pedang berkelebat dan sepasang biji Lian Chi Seng Jin tercongkel keluar. Mengerikan sekali keadaan bekas tokoh Kunlun Pai itu. Bila mana tadi dia masih dapat memperlihatkan rasa takut dan rasa nyeri yang luar biasa melalui pandang matanya, kini dia hanya dapat berkelojotan saja. Dan hanya gerakan berkelojotan lemah ini saja yang menandakan bahwa dia belum mati, juga belum pingsan dan masih menderita penyiksaan yang hanya sanggup dilakukan seorang yang sudah gila itu, Gila karena berubah ingatan atau juga gila karena dia muk dendam. Hun Wee masih terkekeh-kekeh dan berkali-kali pedangnya berkelebat berubah menjadi sinar hitam. Mula-mula sepuluh buah jari kaki Lian Ci Seng Jin dibabat buntung kemudian kedua telinganya dan semua anggota tubuh yang menonjol, dibuntungi semua satu demi satu. Hei hei hei, engkau tidak merintih. Oh, sumbat mulutmu. Hun Bue E yang agaknya merasa kurang puas karena melihat korbannya tidak dapat mengeluarkan suara itu, menyambar, dan membuka sumbat yang dijejalkan ke mulut Lian Ci. "Seng Jin, begitu sumbat mulutnya dibuka terdengar rintihan dari mulut itu. Rintihan yang tidak karuan bunyinya, akan tetapi masih dapat ditangkap," kata-katanya. "Ampun, ampun, ampun, hai hai, hai. Bagus sekali tiba-tiba pedang menyambar ke bawah pusar Lian Chi Seng Jin. Aungghar. Jeritan terakhir yang keluar dari kerongkongan Lian Ci Seng Jin sangat nyaring, juga amat mengerikan sebab jeritan itu merupakan pekik kematian yang mungkin dibarengi dengan melayangnya nyawa dari tubuhnya. Lian Chi Seng Jin baru mati setelah dia selama hampir setengah jam. Namun agaknya Hun Dwee e belum merasa puas. Pedangnya masih terus menyambar nyambar dan membacoki tubuh yang sudah menjadi mayat itu sehingga sekarang tubuh itu terpotong-potong dicacah kacah sampai tidak ada potongan yang panjangnya lebih besar dari setengah kaki. Kepalanya dibelah menjadi empat potong dan anggota tubuh yang paling dibenci Hun Wee dan paling membuatnya jijik itu telah dicacah kacah seperti daging bahan bakso. Sekarang Hun Wee tidak tertawa-tawa lagi. Melainkan menjerit-jerit menangis diselingi tawa sambil membacoki terus. Pakaian merahnya penuh dengan percikan darah, namun tak dipedulikan. Pedang hitamnya juga sudah basah oleh darah. Dalam keadaan seperti itulah lima orang anak buah Patley Yan Ong yang pada waktu itu kebetulan sedang meronda di taman mendapatkan gadis itu. Lima orang anak buah ini cepat-cepat lari mendekati dan mereka terbelalak penuh kengerian ketika melihat gadis itu membacoki mayat yang sudah menjadi onggokan daging berceceran. Hanya ketika mereka melihat pakaian Lian Chi Seng Jin di atas rumput saja yang membuat mereka sadar bahwa yang dibacoki itu adalah bekas tubuh Lian Chi Seng Jin. Selaka seorang di antara mereka berseru kaget. Mendengar ini, Hun Wee menengok dan sambil berteriak Ganasia menerjang ke depan, menggerakkan pedangnya. Lima orang itu cepat menggunakan senjata menangkis, akan tetapi dalam sekejap mata saja, empat orang di antara mereka telah roboh dengan nyawa melayang, dan hanya seorang yang terluka pada pundaknya masih sempat lari sambil berteriak-teriak sekerasnya. Hun Wee mengejarnya. Dua bayangan orang berkehebat dan muncullah si iblis Cebol Gucaoan Kok dan si raksasa Kerait yang bernama Hoku. Melihat keadaan Hunwe, dua orang di antara iblis-iblis tembok besar ini cepat menyerangnya. An Kok menyerang dengan tongkatnya yang panjang, gerakannya cepat dan aneh sekali, menyodokkan tongkatnya ke arah perut Hunwe. Pada saat itu juga Hoku si raksasa tinggi besar bongkok telah menggerakkan senjatanya berbentuk cakar besi yang beracun dan yang disambung dengan dua tangannya, menyerangnya dengan toat bengkok ciang, tangan beracun pencabut nyawa, mencengkeram ke arah ubun-ubun kepala dengan tangan kanan ke arah dada Hun Wei. Hun Wei menjadi marah sekali. Mulutnya mengeluarkan suara melengking nyaring dan pedangnya berkelebat, berubah menjadi segulung sinar hitam yang sekaligus menangkis tongkat yang menyodok perut dan cakar yang mencengkeram dada sedangkan tangan kirinya dengan berani menyampok cakar yang mencengkeram kepalanya Kring Trang. Plak kedua orang jagoan tembok besar terkejut sekali karena tangkisan pedang itu membuat senjata mereka terpental sedangkan cakar besi beracun itu ketika disampok tangan kiri Hun Wei membuat Lokku hampir terguling. Padahal raksasa bongkok ini mempunyai tenaga yang amat besar. Tahulah mereka bahwa wanita gila ini ternyata lihai luar biasa. Mereka bersilat dengan hati-hati sekali, apalagi ketika Hun e kini membalas dengan serangan yang bertubi-tubi dan gerakannya mirip gerakan ngawur, asal bacok dan tusuk saja bukan seperti gerakan dari seorang ahli pedang. Justru gerakan ngawur inilah yang menyembunyikan kelihaian ilmu pedang ajaran Godi Taihou si nenek gila. Serangan yang ngawur ini benar-benar mengacaukan gerakan dua orang jagoan tembok besar. Kelihatannya ngawur, namun dari gerakan itu memancar keluar bahaya-bahaya maut sehingga mereka tidak berani memandang ringan dan cepat menggerakkan senjata untuk menangkis. Hai hai hek hunwee eh, terkekeh dan tiba-tiba tubuhnya jatuh terpelanting sendiri karena kakinya yang kacau itu membuat ia kehilangan keseimbangan tubuh. Melihat wanita baju merah itu terguling miring dan pedangnya terhimpit tubuhnya sendiri, tentu saja dua orang jagoan tembok besar menjadi girang bukan main. Mereka adalah orang-orang berilmu tinggi dan melihat keadaan lawan. Mereka tahu bahwa kini mereka tentu akan dapat menundukkan lawan aneh itu. Cepat, mereka berdua menubruk seperti berlomba menggerakkan senjata. Betapapun juga, karena mereka ingin menawan wanita gila ini hidup-hidup, senjata tongkat bergerak menotok jalan darah, sedangkan kedua cakar besi hanya mencengkeram pundak. Mereka berdua tidak mengirim pukulan maut karena keadaan lawan yang sudah tidak berdaya seperti Tiu. Dengan penyerangan mereka itu pun pasti mereka akan berhasil. Kedua orang jagoan tembok besar itu boleh jadi sudah memiliki kepandaian tinggi dan pengalaman bertanding yang amat matang, akan tetapi tentu saja mereka belum pernah bertemu dengan lawan yang mempunyai ilmu dari Godi Taihou yang luar biasa. Ilmu yang diciptakan oleh orang yang miring otaknya, sehingga akal-akal yang terdapat dalam ilmu silatnya, kiranya hanya akan dapat diduga dan diperhitungkan oleh orang sinting pula. Jatuhnya tubuh Hun We'e sehingga rebah sendiri bukanlah memang sewajarnya, meskipun tampaknya demikian, melainkan gerak tipu yang berbahaya sekali. Pada saat ujung senjata kedua orang sudah hampir berhasil, secara tak tersangka-sangka dan tiba-tiba tubuh gadis itu terguling, menelungkup, dan kedua kakinya bergerak menendang, bukan menendang seperti biasa, melainkan menyepak ke belakang seperti kaki belakang kuda mengarah anggota rahasia pusar kedua orang lawan. Bukan main kagetnya Gu Chao'an Kok dan Hoku, apabila serangan mereka itu mereka lanjutkan. Tentu akan mengenai lawan, akan tetapi tidak sampai menimbulkan kematian. Sebaliknya, sepakan gadis itu pun akan mengenai sasaran dan akibatnya, tentu sangat hebat. Akan tetapi, untuk menarik kembali serangan mereka, sudah tak keburu lagi, maka mereka berusaha mengelak. Masih untung bahwa mereka adalah dua orang yang memiliki kepandaian tinggi sehingga dalam keadaan tubuh sudah condong ke depan dan menyerang itu mereka masih sempat meloncat ke belakang sehingga sepakan yang cepat dan kuat itu tidak mengenai sasaran secara tepat dan hanya mengenai paha mereka. Dua orang itu berteriak dan masih dapat meloncat terus ke belakang. Paha mereka terasa panas kena dicium belakang kaki Hyundai. Adapun serangan mereka yang tadi hanya sempat menyentuh tubuh Hun We'e sama sekali tidak mendatangkan kerugian apa-apa bagi gadis itu. Sambil terkekeh, girang Hun We'e sudah meloncat bangun, lantas memutar pedangnya, mendesak dengan tikaman-tikaman berantai ke arah dua lawannya. Terpaksa dua orang jagoan tembok besar ini menggerakkan senjata mereka dengan cepat untuk melindungi tubuh sehingga berkali-kali terdengar suara nyaring bertemunya pedang dengan tongkat dan cakar besi. Dalam belasan jurus saja dua orang itu terdesak hebat oleh gulungan sinar pedang hitam. Tiba-tiba terdengar bentakan keras, perempuan gila. Engkau telah membunuh Mian Cisenjin. Bentakan ini disusul dengan bunyi meledak-ledak seperti halilintar menyambar-nyambar dan ternyata sekarang di tempat itu telah muncul Pet Jiusian Ong sendiri beserta Mo Moceo Useng yang menggerakkan pecut bajanya sehingga menimbulkan suara bagai halilintar itu. Selain mereka berdua, juga Sianti Senjin ikut datang karena mendengar bahwa sutenya terbunuh orang. Kini bekas tokoh kunlunpai itu berdiri dengan muka pucat dan sepasang mata terbelalak memandang pada bekas tubuh sutenya yang sudah menjadi cacahan daging berceceran tidak karuhan. Tak terasa lagi air mati menetes netes turun membasahi pipinya yang mulai kisut. Sute, ah, Sute ia mengeluh dan terbayanglah segala pengalamannya bersama sutenya. Liangci Senjin adalah sutenya yang paling dicintanya. Bahkan akhir-akhir ini menjadi sekutunya ketika mereka menentang Tiang Tojin, suheng mereka. Melihat sutenya telah menjadi daging berceceran seperti itu, hati Sianti Senjin menjadi ngeri dan dia segera mengingat-ingat dosa apa gerangan yang dilakukan sutenya hingga sekarang menemui kematian yang demikian mengenaskan. Kini pertandingan dilanjutkan dengan sangat hebat, akan tetapi setelah Pet Jiu Sian Ong muncul di situ, Keadaan Hun Wee terdesak hebat sekali. Tentu saja kalau dibandingkan dengan Pat Jusian Ong kakek Kate kecil berkepala besar yang menjadi seorang di antara butek Sukawi, Hun Wee kalah jauh. Betapapun juga, Andai kata dia hanya menghadapi kakek ini satu sama satu, belum tentu Pat Jiusian Ong akan dapat merobohkannya karena gadis ini memiliki ilmu yang amat aneh sehingga Pat Jiusian Ong sendiri menjadi bingung dibuatnya. Dan andai kata gadis itu hanya dikeroyok oleh kedua orang jagoan tembok besar, yaitu Gu Kok yang bersenjata tongkat dan Hoku yang bersenjata cakar baja, Agaknya Hun WE masih akan dapat mengalahkan mereka dengan akal-akalnya yang aneh. Akan tetapi sekarang dia dikeroyok empat dan terutama sekali senjata kebutan Hutim dari Pet Jiusian Ong dibarengi pukulan-pukulan sinkang tangan kiri Kakek ini yang amat tampuh membuat Hun WE kewalahan. Setelah lewat 50 jurus di mana Hun WE membela diri mati-matian Tiba-tiba saja ujung hudik tim di tangan Pat Jiusian Ong berhasil membelit pedang Hexin Kiam sehingga dua orang ini saling berkutatan mengadu tenaga untuk mempertahankan senjata mereka masing-masing. Saat itu digunakan oleh Co Seng untuk menyambar pecut bajanya ke arah kepala Hun Wee dan dari depan, tongkat Gu Anko menyodok dada sedangkan cakar baja mencengkeram mekah. Hun Wei -e yang masih berkutatan mempertahankan pedang, cepat berjongkok sehingga pecut baja Ceo Useng bertemu dengan cakar besi, adapun tongkat gucaoan kot yang menyodok telah ditangkis oleh tangan kirinya. Akan tetapi pada saat itu, tahu-tahu tubuh Ceo Useng yang bulat besar telah menubruknya dari belakang dan telah memeluk dengan kedua lengannya yang besar berbulu sehingga Hun Wei -e tidak mampu berkutik lagi. Che Olsen ini selain merupakan seorang ahli bermain pecut baja, juga berjuluk Tai Lek Sin Mo, iblis sakti bertenaga besar, tenaganya hebat bukan main seperti tenaga seekor gajah, dan dia adalah seorang ahli gulat maka pelukannya bukanlah sebarang pelukan. Kedua lengannya yang besar kuat itu menelikung Hun Bue melalui bawah ketiak gadis itu dan terus membelit ke belakang leher di mana jari-jari tangannya yang kuat saling membelit pelukan maut. Ah! Uuh gadis itu meronta-ronta namun percuma saja, sedikit pun ia tidak mampu melepaskan diri. Melihat keadaan gadis yang sudah tidak berdaya ini, Pat Jiu Sian Ong lalu mengerahkan tenaganya membetot Hudi Tim, akan tetapi dia menjadi terkejut dan kagum sekali karena gadis itu tetap mampu mempertahankan pedangnya. Adapun dua orang jagoan tembok besar yang lain kini tertawa saja melihat bahwa lawan yang lihai itu telah kena ditelikung. Tiba-tiba saja Chow Aseng mengeluarkan teriakan memaki secara tidak terduga-duga sama sekali. Ternyata Hun Wee menundukkan muka dan menggigit lengan yang melingkari lehernya melalui bawah ketiak, sedang tangan kirinya dengan jari-jari lurus dan mengeras penuh tenaga sinkang ditusukan ke belakang melalui pundak ke arah metu ceo useng yang berada di belakangnya. Ceo useng yang merasa lengannya sakit karena kulit lengan robek dihujam gigi putih kecil yang kuat, menarik kepala ke belakang untuk menyelamatkan mata. Akan tetapi kiranya jari-jari tangan itu tidak jadi menusuk mata, melainkan menusuk jalan darah di lehernya. Kaget sekali hati Tai Lek Sin Mo dan karena kaget, lingkaran lengannya mengendor dan dia miringkan tubuh. Kesempatan ini digunakan oleh Hun Dwee yang tiba-tiba menggerakkan kaki kanannya, kembali bagai seekor kuda menyepak ke belakang, tungkak, tumit, kakinya mengancam anggota tubuh paling lemah dari setiap pria, yaitu di bawah pusar. Celaka, Ceo Useng cepat merenggangkan tubuh. Detik itulah yang dinanti Hun Dwee -e yang seperti seekor belut saja tiba-tiba menggeliat dan melempar tubuh ke bawah sehingga lingkaran lengan yang merupakan pelukan maut itu terlepas Hun Dwee -e membalik dan menendang Che Ong Seng mengelak, namun tetap saja tulang keringnya kena ditendang Waduh, raksasa ini langsung meloncat-loncat dengan kaki kanan sambil memegang kaki kirinya Berdenyut-denyut rasanya saking nyerinya. Kalau tulang kering kakinya itu patah sekali, tidaklah akan sedemikian nyerinya. Akan tetapi patah tidak, utuh pun tidak, mendekati retak-retak, bukan main nyerinya sampai terasa menembus jantung. Akan tetapi, pada saat itu kebutan di tangan Pat Jiusian Ong sudah melepaskan belitan dan menyambar kepala Hun Wei. Gadis ini sudah membuang tubuh ke belakang dan berjungkir balik sambil memutar pedangnya. Kring, trangi, tongkat guncang kok serta tangan yang berselubung cakar besi loku ditangkisnya dengan tepat. Karena kedudukan badannya sedang berjungkir balik sambil menangkis, maka dia tidak mampu lagi mengelakkan datangnya Hud Tim dari Pat Jiusian Ong. Ujung kebutan meledak dan menotok punggungnya. Untung Hun Wee masih dapat mengerahkan Kang yang aneh, yang membuat jalan darah yang tertotok itu seolah-olah mati sehingga ketika atotokan mengenai sasaran, dia hanya roboh terguling dengan bantingan cukup keras. Tetapi cakar besi loku segera menyambar dan sungguh pun dia sudah menggulingkan tubuh di atas tanah. Tetap saja bahunya robek berikut kulit dan daging terkena cakaran, sedangkan tongkat gucoan kok menghantam pundak kirinya hingga tulang pundak kirinya patah. Hun Bae menjerit lalu tertawa bergelak, tiba-tiba ia berlutut di hadapan Pat Jiusian Ong seperti orang minta ampun. Melihat ini, kakek yang merupakan salah seorang di antara datuk-datuk golongan sesat ini tertegun. Hanya beberapa detik, tertegun, namun cukuplah bagi Hubwee. Tangan kirinya yang pundaknya sudah patah itu masih dapat bergerak dan tanah berdebu menyembur ke atas. Celaka! Pat Jiusian Ong yang tadi menunduk, cepat mengelak tanpa berani memejamkan mata sebab memejamkan mata pada saat menghadapi lawan merupakan pantangan besar. Hal inilah yang membuat matanya kemasukan debu. Sambil berseru keras hud timnya lantas menyambar ke depan sedangkan tubuhnya sendiri mencelat ke belakang, matanya untuk sementara tak dapat melihat. Namun Hun Wee sudah mengelak, meloncat jauh dan berlari sambil terkekeh-kekeh. Di antara para pengeroyoknya, yang hebat kepandainya adalah Pat Jiu Xian Ong. Maka dalam keadaan terluka seperti itu satu-satunya jalan baginya untuk dapat melarikan diri haruslah membuat kakek lihai itu tidak berdaya lebih dulu. Benar saja, karena Pet Jiusian Ong membersihkan kedua matanya yang kelilipan debu, hanya tiga orang jagoan tembok besar yang melakukan pengejaran. Akan tetapi Ceo Useng mengejar sambil terpincang-pincang maka mereka bertiga tak mampu menandingi Jin Kang yang sudah menghilang di telan bayang-bayang pohon yang gelap.